So minta tolong untuk komen kat bawah, dengar tak suara kita orang. Make sure sebab kan kita dah cakap berjela-jela, lepas tu tak ada suara pula kan. Okay, sekarang je lah kak. Okay, saya rasa dah boleh jalan lah. Dah boleh dengar lah. Betul kan? Komen sikit siapa yang dah tengok ni. Siapa yang sedang menonton antara sekarang baru Mimi, 5. Mimi Ismail. Izzuddin Hamdan. Sila komen sikit, dengar tak suara? Masih tak ada respon eh dari penglihat. Minta komen eh. Jelas tak suara kami. Nanti kan kita berbual tanpa adanya suara betulah. Mimik muka pula. So orang terpaksa meneka apa perbualan yang cuba disampaikan. Jelas tak? Sekarang ni saya tengok kalau dekat live saya sendiri, saya tengok dekat handphone. Yang saya buka sebab saya nak tengok juga lah. Kalau dengar suara, kita akan inilah. Kita akan teruskan lah. Okay. Cina. Okay. Kita teruskan. Okay. Sementara kita buat countdown 5 minit. 5 minit kita buat countdown untuk anda semua invite kawan-kawan. Okay, so 5 minit kita bagi masa untuk invite semua kawan-kawan. Sebab saya takut juga kita cakap-cakap yang tak dengar suara kan. So so kita ada buat kontes untuk siapa yang invite kawan-kawan, siapa yang join kita live kita sepanjang live yang kita akan berlangsung lah. So sambil-sambil yang tengok ni, invite kawan-kawan cepat. Sebab kita ada kontes seperti minggu lepas. Mungkin yang baru masuk hari ni kita saya akan beritahu lah. Kontes kita pada hari ni ialah kontes top up dan kontes voucher. Itu antara hadiah lah, hadiah yang kita akan berikan. Okay. Okay. Cara nak join live ni, cara nak menang lah top up ni untuk kontes yang pertama. Senang je. Korang kena follow live ni sampai habis dan kena share ataupun invite kawan-kawan untuk join live kita pada hari ni. Make sure yang share tu dah like. Dah page. Like page kita. Betul. Dan follow kita. Dah follow, dah like. Dah follow, dah like. Pas invite. Jangan lupa invite. Invite. Lepas tu bukti dia kena sertakan lah. Maksudnya korang screenshot ataupun anda tuan-tuan dan perempuan kena screenshot korang punya invite tu untuk korang sebagai bukti. Betul. Yes, sebab dah lama tak live kan. Bukan live. Hari ni saya agak kekok ah. Itu untuk top up. Top up invite paling banyak. Kita ada 3 kategori hadiah. Yang pertama, okey, bernilai RM20. Okey, RM20. Yang kedua adalah RM30. Itu top up yang nasa. Okay. Dan yang terakhir RM50. Okay, so kita ada top up bernilai RM20, RM30 dengan RM50. So kalau mana tahu admin rasa macam gembira hari ni, dia naikkan RM100 ke, mana tahu kan? Mana tahu. Kau tiga-tiga tu anda yang terpilih. Betul. So jangan lupa share, jangan lupa like dan invite kawan-kawan. Invite kawan-kawan. Serta jangan lupa bukti unlimited. Kalau macam 5,000 friend dalam dalam punya friend, invite semua untuk anda untuk join live kita pada hari ni. Okay, tu top up. Kalau voucher pun macam mana voucher? Kalau voucher paling mudah dia. Okay. Kalau macam minggu lepas tu makcik tu memang satu seorang je. Oh, iya ke? Sebab mudah je. Kena syarat dia kena follow live ni sampai habis. Okay. Tak lama pun dalam setengah jam lebih kurang. Lepas tu jawab 2 soalan ataupun satu voucher satu soalan. Maksudnya soalan tu memang dah ada jawapan. Dah ada jawapan. Alright. So sangat mudah untuk semua. Sambil-sambil kita ni follow lah kita hari ni topik yang kita bincang pun sangat mudah dan jawab ataupun jawab kuih ni berdasarkan apa yang kita bincangkan pada hari ni. Okey. Kalau macam tiba-tiba baru masuk live so dia boleh kita akan bagi pilihan jawapan lah. Okay. Dan kita akan call secara live. Tengok kita ada telefon sebelah ni. So nanti Alia akan tunjuk lah. Kita akan call secara live untuk anda jawab. So kita tak tipu-tipu lah. Okay. Jadi Alia, kita berbalik dengan topik ataupun perbualan perbincangan perbualan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan gamers juga boleh cedera. Okay. Kita dah kenal lah sebenarnya Alia ni dalam merupakan product specialist lah. Okay. Untuk okay. Sebelum kita start, saya nak tanya, biasa apa punca-punca untuk ataupun kebiasaan ialah pada gamers kalau bermain game? Okay,
Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Southern Crescent kerana ini adalah jemputan kali kedua saya ke dalam rancangan Unbox. Reddit. Okay, yeah, so rancangan yang sangat bermanfaat dengan masalah-masalah dan tips-tips kesihatan. Okay. Untuk tajuk pertama saya mengenai larian, cara larian yang betul dan tajuk pada hari ini. Tajuk yang sangat santai yang dekat dengan hati remaja-remaja dengan generasi-generasi Y, generasi-generasi 2020 iaitu gamers. Okay, kita akan fokuskan dengan gamers yang fokus pada laptop. Sebab nanti gamers tu macam laptop ataupun PC lah. Laptop ataupun PC, maksudnya yang fokus, selalu fokus. Okay, Nasa, apa game yang selalu membuatkan remaja-remaja, pemuda-pemuda ni guna PC? Game apa yang kalau orang kata trending game yang selalu orang main adalah macam MOBA, Mobile Legend ataupun kalau macam zaman dulu lah, Dota, Counter-Strike dan sebagainya lah yang menggunakan keyboard dan mouse. Mouse pergerakan tangan lah dua. So game tu saya rasa game yang sangat dekat dengan hati remaja-remaja. Memang. So sampai tak sopan dan penggunaan hampir 24 jam. Betul, penggunaan 24 jam sebab kalau kita pergi makan sekejap kena attack, betul tak? Betul. Tak, saya pun main game tau. Okay, so di samping tu dia membuatkan seseorang tu akan duduk terlalu lama dalam keadaan yang tidak betul, posisi yang tidak betul, posisi yang tidak sihat, menyebabkan berlakunya carpal tunnel syndrome. Maksudnya tajuk kita adalah gamers juga boleh cedera. So kita fokus pada cedera di bahagian tangan. Macam Nasa cakap, kalau gamers ni menggunakan banyak tangan di bahagian keyboard dan juga mouse serentak. So untuk game-game yang Nasa sebutkan sebentar tadi, dia banyak menggunakan keyboard dengan mouse dalam keadaan serentak dan dalam keadaan yang lama. Okay. Maksudnya penyakit ni, bukan penyakit lah, dia permasalahan lah. So akan menyebabkan permasalahan terutama di bahagian pergelangan tangan, iaitu wrist kita lah. So saya bawa sini satu anatomi, bukan? Mannequin tangan saja. So dekat bahagian sini, wrist kita lah, pergelangan tangan kita. So masalah carpal tunnel syndrome ni ataupun carpal tunnel diagnose untuk carpal tunnel ni, dia akan berlaku di bahagian 1, 2, 3 dan setengah jari yang keempat ni. Bukan kesemua sekali, tapi dia terkecuali dengan jari paling hujung sekali. Kita panggil jari kelingking kita. Okey, secara logiknya kalau kita ada mouse ataupun kalau pihak producer boleh bawakan mouse, kita bawakan contohnya cara penggunaan mouse ataupun, so kat situ pun kita boleh nampak kenapa boleh Amin tolong bagi satu mouse kelingking. Okey, bagus ke producer kat sini. Okey, contoh so, macam ni boleh tengoklah dekat sikit. So kat sini memang kita akan fokus tiga jari ni, memang kita akan fokus kat sinilah. So that's why jari keempat ni hanya setengah sahaja yang bermasalah yang akan terlibat dengan carpal tunnel syndrome ni. Tetapi yang kelima ni terkecuali. Okay, that's why carpal tunnel syndrome ni hanya empat jari saja ataupun tiga jari setengah sahaja di bahagian, saya rasa saya boleh lukis sebentar benda ni. Di bahagian sini dan ini jari keempat adalah setengah jari sahaja. Okey, yang boleh yang menyebabkan carpal tunnel syndrome ni sebenarnya. Okey, tetapi jari yang hujung sekali ni tidak akan menghadapi sebarang permasalahan. Okey, Nasa, macam mana kita tahu penyakit ni berlaku kat kita sebenarnya? Kalau macam saya, kita akan rasa lenguh lah kalau secara mudahnya. Kalau masa main game, kita akan rasa macam kalau lama kita akan jadi macam pergelangan kita rasa macam letih, lenguh dan tak selesa lah. So dia sebenarnya disebabkan nerve ataupun median nerve dia. Kita ada median nerve yang bergabung untuk setiap jari ni. Median nerve dia compress di bahagian tunnel kita dalam ni. Kita ada tunnel, nama dia carpal tunnel. So median nerve tu yang orang kata compress sebabkan penggunaan yang sangat lama. Okay, dalam, so dapat ergonomik yang macam ni. Yes, dengan cara yang tak betul macam ni kan. So
So kalau main macam game-game perang, game-game tembak-tembak, so kita punya feel tu dengan tangan-tangan meloncat. Padahal benda tu bergerak mengikut mouse kita je. Klik mouse tu saja. Ya, so dia make it feeling untuk bermain. Betul. So baru-baru kita boleh win the game. Okay, itu sekadar mukadimah untuk permulaan tajuk ataupun topik kita yang kita bincang. Sebab gamer ni memang ada juga penyakit walaupun duduk dalam tu saja. Betul. Kita bincang tempat sejuk kan. Ke, ataupun orang kata tu memang fokus pada topik awal. Memang orang kata tak ada apa-apa permasalahan. Permasalahan panas ke? Ya, betul. Risiko lain ke? Tapi dia ada risiko di bahagian kapotannya dia. Banyak sebenarnya kalau kita rungkai kan, contoh dalam mata ke, betul, dan badan kita ke. Tapi kita bincang satu topik yang sangat detail, bukan detail lah, lagi mudah untuk bahagian tangan. Lagi itu mudah dan lebih senang. Carpal syndrome. Carpal syndrome. Alright. Itu sekadar mukadimah lah untuk penyakit ataupun permasalahan yang berlaku ketika bermain game lah. Betul. Okay, untuk jangan lupa yang sedang tengok ni, minta anda komen ataupun kalau invite kawan-kawan yang suka main game. Yang suka main game tak kisahlah, mungkin main handphone pun sebenarnya sama juga. Betul. Sebab kita penggunaan handphone, penggunaan handphone yang lama dengan menggunakan tangan. Sebelah tangan pun menyebabkan apa ni, orang kata efek juga. Betul. Sebab kita lama kita. So jangan lupa untuk anda semua invite kawan-kawan untuk join kita live kita pada hari ini untuk dapat tahu ataupun kita dapat input ataupun kita dapat tahu permasalahan ni macam mana berlaku. So macam mana, apa jenis penyakitnya dan sebagainya lah. Betul. Okey, dan kita akan kongsikan kepada anda tips yang menarik macam mana nak mencegah. Orang kata tu lebih apa, mencegah lebih baik merawat kan. Mengubati. Mengubati. Okey. Silalah Pak Vicky. Tak apa. Ana tengok je live ni. Sambil-sambil tu kena, kalau anda invite kawan-kawan atau anda join live kita sampai habis, kita akan bagi dua konten, iaitu yang pertama adalah top up dan juga dan voucher. Okay. So Nasa, sebelum kita terus lagi, voucher tu voucher apa sebenarnya? Okay, untuk voucher ni, so tadi saya terdatang dengan pasal top up kan. Okay, voucher ni kita bagi dua. Okay. Bernilai, kalau total up dia 100 lah. Okay. Tapi kita bagi dua soalan dengan dua voucher. Okay. Iaitu soalan pertama, kita akan sambil-sambil kita buat borak ni, kita akan bagi satu soalan dan minta dia jawab, kita bagi voucher bernilai RM50. Banyak tu. So anda boleh redeem lah dekat dengan apa ni, redeem barang-barang medical yang apa yang sepanjang live yang kita sebelum-sebelum ni ataupun sekarang, untuk produk-produk medical pun boleh redeem dengan dengan harga bernilai RM50. So jangan lepaskan peluang, bukan senang-senang dapat RM50 tau. So barang-barang medical ni memang sangat terjagalah. So jangan risau. So anda boleh redeem ataupun anda boleh collect dia apa nama, orang kata voucher ni. Betul. Sebab soalan ni mudah, sangat mudah. So memang kalau anda seorang gamer, memang sangat bertuah lah. So anda bermain game memang dalam keadaan selesa. So memang anda dah ambil satu langkah penjagaan yang betul, yang betul, yang sihat lah. Okay, itu untuk voucher lah. So untuk top up, saya ulang balik semula, kita ada tiga kategori ataupun kita ada tiga jenis top up, iaitu top up bernilai RM20, RM30 dan RM50. So anda mudah ni cara. Invite kawan-kawan, share live ni banyak-banyak, share dekat apa nama tu, kat group ke, kat kawan-kawan ke, invite kawan-kawan, dan anda perlu screenshot kalau korang punya apa ni, bukti invite kawan tu. Invite kawan tu dekat kita orang punya DM, dan admin akan jaga untuk anda. Sebagai bukti lah, anda masih anda menyertai lah. Sebab kalau kita tengok kat sini, mungkin takut terlepas pandang. Dan anda sangat bertuah kalau anda terpilih. Okay, kita teruskan dengan perbualan kita ataupun topik kita pada hari ini. Topik kita pada inilah yang berkaitan dengan lengan ataupun gamers lah, untuk bagian pegangan. Okay, apakah tips-tips yang sangat mudah untuk yang kita untuk Alia share? Okay, tips dia, pertama, saya lebih suka untuk tekankan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. So sebelum berlaku sesuatu perkara tu, baik kita mencegahlah. So pertama, jangan gunakan ataupun jangan orang kata main game dalam masa yang lama dan position tangan yang sama dalam keadaan yang lama. So avoidkan lah. Maksudnya contohnya selalu main game 2 jam ataupun 1 jam straight tanpa henti. So kita boleh tukarkan dia pada 30 minit dah berhenti untuk bagi relaxing pada tangan kita. Dan kedua, pastikan kita pakai mouse ataupun keyboard dalam keadaan tangan lurus. Okay? So, jangan macam saya cakap tadi, janganlah kita tiba-tiba main game
So dia akan menyebabkan compression median nerve tu ataupun nerve utama tu pada bahagian carpal tunnel ni. Dia akan compress, sebab tu dia akan jadi sakit lah. Okay, so kita kena ubah cara letak kita punya tangan tu sendiri pada keyboard tu sendiri. Ataupun lebih baik kalau gamers yang nak main juga lama kan, letakkan keyboard tu setaraf bawah sikit daripada diri kita. Kan sometimes kalau PC ada yang ada drawer tu yang bawah sikit daripada komputer. So lebih rendah. Maksudnya dia tak adalah macam ni. Kalau macam ni dalam keadaan yang lama membongkok macam tu, so dia akan direct lah, lama kelamaan dia akan ada compression kita punya nerve kat situ. Maksudnya, maksudnya ergonomik ataupun kesesuaian dia punya darjah. Betul. So make sure kalau lebih bagus kita letakkan di bawah. So kita punya di bawah kita punya tangan lah, keselesaan tangan. Aras keyboard tu lebih rendah lah. Betul. So dan tukar position lah macam saya cakap tadi. Ataupun ada satu orang kata bantal lah. Bantal yang dapat menahan tangan kita ataupun letakkan tangan kita ni untuk lembut lah benda ni sebelum kita memegang mouse tu sendiri. Ya, yeah, betul. Macam macam Alia cakap tadi, ada juga kat pasaran dia ada satu sediakan satu mouse pad yang kat situ ada satu sponge. So dia, betul. Untuk keep press lah, untuk kita tak tertekan lah. Tak tertekan. So dia punya posture akan lagi tinggi daripada keyboard ataupun mouse tu sendiri. Ya, betul. Supaya kita keadaan kita tangan tu tak terlampau stres lah. Betul. Kalau macam dalam keadaan sekejap mungkin agak macam okay. Tapi kalau dalam keadaan lama mungkin menyebabkan efek yang kita tak perasan. Mungkin kita dah memang okay, ni dah biasa lah. So dia tak sakit kejap ke. So jangan amalkan. Jangan biasakan. So macam tips pertama tadi, kurangkan ataupun kurangkan ataupun rendahkan masa penggunaan. Contohnya daripada saya cakap tadi 2 jam kepada 30 minit. Jangan straightly and directly kita guna tanpa henti benda tu. Betul, maksudnya okay, kita berschedule lah. Yes, betul. So kalau tak boleh sangat nak juga main 2-3 jam serentak, so make sure keyboard kita di bahagian bawah. Okay, that's mean first kurangkan penggunaan. Second, position tangan tu sendiri. Ketiga, kita boleh pakai any screen ataupun any brace yang support kita punya pergelangan tangan lah. So dia akan ada support. So right, saya boleh bawa, tunjukkan. Kita bawa masukkan satu produk. Mungkin produk ni sebelum-sebelum kita dah pernah tunjuk dalam live-live sebelum ni. Betul. Kita bawakan lagi dan lebih spesifik untuk penyakit ni. Okay. Alright. Betul. So kita ada berapa produk? Dua. Kita ada bawa dua produk. Okay. Kita buka satu. First, dia tulis kat sini hand wrist splint with thumb support. Okay, this one hand wrist splint without thumb support. Maksudnya perbezaannya adalah satu yang cover pada bahagian thumb dan satu lagi tidak cover pada bahagian thumb. Okay, functionnya sama. Dan kalau kita tengok kalau kita tengok di bahagian belakang ni, dia punya orang kata manufacture made from fabric laminate with cotton towel on the inside. Lepas tu dia punya indication untuk dequarvin carpal tunnel syndrome, lah penyakit yang kita tengah fokuskan pada hari inilah. So carpal tunnel syndrome sangat-sangat digalakkan lah, ataupun dalam nama lain CTS, carpal tunnel syndrome. Okay, yang ni antara penyakit-penyakit lain yang berkaitan dan boleh menggunakan kita punya spring pada hari ini. Okay, kita buka, kita demo sikit macam mana pakai. Okay, ni sample dia. Size L bahagian. Okay, kita boleh gunakan. Amin, boleh tolong ambilkan patung ataupun tangan. Dia demokan lah sikit sambil-sambil kita terangkan tu apa mungkin ada punya material dia, apa yang dimaksudkan, kenapa perlu digunakan untuk produk-produk ni. So kita boleh review lah secara detailnya. Okay, kamera boleh dekat sikit dengan kita tengok macam mana dia pakai. Okay, kalau tengok macam ni, dia ada ni untuk empat jari. Okay, ni kalau kamera boleh zoom in, ni memang fokus untuk thumb sahaja. Okay, so saya rasa lebih elok kalau kita sendiri pakai. Oh, lebih kita pakai. Sebab dia terlampau kurus, terlampau runcing dia punya.
So dah tengok yang dia beritahu apa features satu yang apa yang benda yang menarik untuk kita. Okay, kalau betul, yang menarik betul lah, kita terbalik. Oh, kita terbalik. Dia ni bahagian ke depan. Sebab dia ada besi. Okay, macam ni, macam ni. Bukan kan? Buka balik. Dia belah kanan. Tak, belah dalam. Okay, macam ni. Dia belah kanan. Okay. Oh. Balik. Sebelah sini, sebelah sini. Okay. Macam tu. Oh. Okay. Sebab mungkin so, agak kekok sikit. So tak boleh depan kamera saya kekok sikit. Okay, lepas tu. Kamera boleh zoom sikit ya. Tapi ni size dia agak besar sebab size S. Okay, so kamera boleh fokus. So dia sebenarnya kalau kita dapat size yang mungkin saya punya size S atau M. Empat bahagian ni dia akan jaga kat sini lah. So kat sini dia memang fokus pada kita punya ibu jari. Okay. Tetapi yang lagi satu cuba NASA buka kan. Saya buka okay kat ya. Sini kalau sambil NASA buka tu kita buka strap dia. Okay. So kita boleh ketatkan dia lah. Okay, so lagi elok kita pakai saiz yang lagi kecil. So yang kita punya selesa, kan? Dia lagi selesa dan lagi cili. So last kita okay, NASA cerita sikit features dia. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, ada rasa apa kat sini? Kat sini? Okay, kat sini kamera boleh tengok zoom. Okay, kalau macam saya tengok kat sini, kat depan ni dia ada satu rod. Rod ni memang yes. Menahan pergelangan kita, betul tak? Betul, kat sini. So yang ni, sepanjang ni. Sebab dekat live ni kita tak dapat rasa. So kat sini dia ada rod lah. Rod ni yang menahan. So when kita pegang mouse ataupun keyboard, terutama mouse lah. So tangan kita tak akan melengkung macam tadi lah. Tadi kita pegang mouse macam ni. So rod ni akan menahan kita dan dapatkan posisi yang paling terbaik. Yang selesa lah. Betul. Okay, so dan sekarang kita tengok NASA pula. Okay. Sama je kan? Sama je. Kalau tengok sini macam tadi dia without tongue dengan dengan tongue. So kalau kita tengok sini features dia yang kat sini pun ada juga rod. Rod ni memang membantu untuk pergelangan kita. Dia maksudnya dia statikkan pergerakan kita supaya tidak orang kata tu tidak terlalu bebas bergerak lah. So dia terhad lah. So bila kita pakai kita ada extra strap kat sini. So kita ada 1, 2, 3 dan satu strap yang sangat dia grip lah supaya tak ni lah. Supaya tak orang kata tak lenguh lah jalan. Jalan nak jari tangan. Okay. Jari Okay. So teruskan. Ambil okay. Pakai, so yang ni antara tips ketiga. Iaitu pertama tadi kita ulang apa dia? Yang pertama. Apa? Pertama kita kena kurangkan masa untuk bermain dan menggunakan tangan kita dalam masa kat dalam yang lama. Yeah, kedua kita kena apa dah sampai ni? Saya pun lupa dah. Ni kedudukan. Kedudukan kena betulkan posisi kita, kena dapatkan posisi yang betul. Contoh tadi macam keyboard kita kena tak di bahagian bawah. Selepas tu yang ketiga kita kena pakai spin. Support punya barang. Support betul. Yang keempat, yang ni kita minta elakkanlah daripada perkara-perkara yang keempat ni iaitu hanya dengan pembedahan sahaja dapat membantu memulihkan baliklah. Tapi yang tu agak risk. Itu mungkin dalam sejangka yang masa yang lama lah dan menyebabkan sakitan yang berlarutan lah. Betul. Itu kalau macam permulaan gaming ni kita ambil langkah berjaga-jaga, iaitu kita gunakan 3 tips yang pertama tadi lah. Itu dan yang paling penting gunakan produk ni untuk mencegah peringkat awal lah. So memang sangat mudah lah untuk nak bermain so, game. Dengan ni kita boleh dapat voucher dia. Ya, yeah, betul. Maksud saya dengan kalau dapat voucher kita boleh redeem ni tak? Ya, yeah, betul. Okay. So harga dia sangat berpatutan. Memang selaras dengan harga pasaran. So kalau dapat voucher dapatlah murah. Alright. Okay. So kita nak tanya soalan tak? Boleh? So okay, kat sini ada tak yang nak tanya soalan? Okay. Senang je kalau anda sekarang kita sesi untuk tanya soalan. Tanya soalan. Kita nak bagi soalan kepada anda. Okay. Cara nak join dia mudah je. Anda perlu kita akan bagi satu soalan and then kamu kena jawab. Cara join dia ataupun cara nak startai quiz ni mudah saja. Anda kena komen unbox medic. Memang minta admin komen ataupun tunjuk macam mana ejaan unbox medic. So
Ejak ni yang saya sebut sekarang adalah UNBOX space MEDIK. Kalau orang tu dia MEDIC? Tak boleh. So memang kena minta qualify ini. Lah. Okay. Okay, okay. So kita nak tanya macam mana Amin nak bagi soalan tak? Kita bagi. Okay. So okay, cepat bagi soalan. Okay. Amin minta komen. Minta komen dulu. Apa ni Ambo Medik. So biar yang lain semua boleh follow lah. So lagi cepat anda hanya call kita, anda lagi cepat anda bertuah untuk jawab soalan. Okay. Cepat. Ni yang tengok ni Zudin tak nak tanya soalan ke? Rishda, Ain Amalina, Nur Fadila, Erina Nabila. Dia tengok consistent love ni. Love pula live. Consistent live ni. So minta lah tanya soalan sebab kita topik kita sangat mudah. Minta anda tinggal kalau macam dan saya rasa di antara viewer pada hari ini adalah sebab dia recently tengok kan. Aha. So mungkin mereka ni pun gamers kot. Yang mungkin duduk depan laptop. Aha. Yang banyak gunakan laptop. So in case ada sebarang permasalahan, sebarang perkara yang nak ditanyakan, so boleh kita share pada hari ini. Ada tak nak tanya soalan? Ada tak yang berminat untuk tanya soalan? Nak jawab soalan? So minta komen nombor medik cepat. Admin tulis sikit nombor medik. Okay, cepat. Ambo Medik, macam mana cara nak ni? Nak jawab soalan ni. So kita bagi tahu soalan dulu lah. Soalan pertama, apakah nama produk yang dapat membantu apa ni? Penyakit kita pada ni CTS. So apakah nama produk? Produk apa yang boleh membantu? Untuk masalah pada hari ini. Okay, so saya produk tak buka lagi ni. Tahu apa nama dia. So kalau anda jangan komen kat bawah jawapan dia, anda perlu komen Unbox Medik. Cepat. Oh, maksudnya kalau call lepas baru cakap. Kita call secara live untuk dapatkan jawapan. Dia orang akan nilah mudahlah untuk apa ni? Jawab. Kalau nanti kalau orang lain dah jawab dalam ni, mungkin kita terlepas pandang. Betul. Rugilah je tak dapat RM50 voucher. So macam mana cepat? Okay, Amin dah pinkan soalan. Apakah nama produk yang dapat membantu CTS ni? Bukan membantu CTS, membantu penyakit CTS. Okay. Okay, so produk apa yang saya pakai ataupun kita bagi hint sikit lah untuk memudahkan kita buat kotak tu ke hadapan kita ke macam mana ke. So mana kotak NASA tadi? Ada kotak dia. Okay. Alright. So tak apa, kita biar dulu. Okay, biar kita dulu. Kita bagi. Kita Alah, ada tak sambil-sambil kita nak tunggu orang komen Ambo Mandy ni, ada tak tips yang kita ni? Memang 4 tips lah untuk hari ni. Empat tu lah yang sangat-sangat penting lah sebenarnya. Kita minta ulang lah. Okay. Mungkin yang baru tengok live kita ni. Okay, pertama kita kena ingat, saya ulang balik lah NASA. Kita kena kurangkan penggunaan. Penggunaan. Kedua, kena pastikan position kita, posture badan kita, tangan kita better, baik, dalam keadaan baik, bukan keadaan yang sangat tegang dan sangat melengkung. Kalau main game tu, make sure jangan main dalam keadaan terloncat-loncat tangan tu. So dalam keadaan yang sangat lurus, maksudnya tangan kita semua ke atas. Faham tak? Jangan setengah kat bawah, setengah pegang mouse. Ini yang menyebabkan kita median median nerve ataupun nerve di bahagian carpal tunnel ni akan kompres di dalam tunnel. Ketiga, pemakaian brace ataupun spleen yang sangat sesuai. Dan keempat, apa tu NASA? Yang paling kita tak nak dan paling kita patut elak. Surgery, betul. Sangat saya pun takut. Okay, cepat. Kita dah bagi soalan ni, cepat. Ada yang nak berminat untuk jawab tak? Mudah je. Just comment Unbox Medik je kat bawah ni. So yang tengah tengok ni tak nak ke? Kita ada produk, kita ada voucher produk dan kita ada juga share paling banyak, iaitu kita top up hadiahan. So top up 20, top up 30 dan top up 50. So sebulan punya top up dah boleh jimat. Anda jangan malu yang tengah-tengah belian ni, jangan malu untuk kita berkomunikasi lah, sebab kita lebih baik kita berkomunikasi dua hal lah. Betul. Mungkin ada anda nak tanya soalan ke dan sebagainya, boleh tanya kami. So kami dah bagi soalan dah ni, bernilai RM50. Cepat. Cepat.
Tak ada ke nak komen unbox medic? Mudah je, just komen unbox medic. Ha. Okay, cepat. Just komen je unbox medic. Ha, so saya dah type sekali. Ha, cara sebutan ataupun ejaan yang sebenar lah. Ha, so nanti takut macam mana ejaan dia. Ha, so memang tengok, just follow unbox medic saja. Ha. UNBOXMEDIK. Yes. Medik tu bukan C, medik tu K. Ah, the Malay version. Okay. Cepat. Okay. Tak ada ke? Tak ada ke yang tengok lah? Okay. So macam mana Amin? Tak ada yang berminat untuk tanya soalan? Belum berminat lah, mungkin malu lah. Okay. So sekejap eh. Untuk admin malukan kepada kami ataupun malukan kepada saya, supaya sebab Alia host kita pada hari ni, dia ada dia kena attend case untuk patient. So okay, mungkin dia akan keluar live kita lah pada hari alright ni. So tinggal saya seorang lah. So saya akan tanya soalan untuk anda dapat jawapan. Saya akan bagi soalan kepada anda untuk kalian jawab dan menang hadiah. Alright. Okay. So sampai sini lah untuk, bukan sampai sini lah, tapi sampai sini untuk bersama saya untuk Alia untuk live kita pada hari ni. Okay. So kita dah share dengan anda empat tips yang mudah punca untuk ataupun yang berlaku ketika bermain game lah. Betul. Okay, terima so, kasih. So elakkanlah segala perkara-perkara yang tidak diingini. Yeah, sayangi diri anda dan sayangi tubuh badan anda. Ya, yeah, betul. Tengok, walaupun saya tak bagi tahu, perlu bagi kata-kata akhir, dia dah bagi kata akhir. Dan terima kasihlah sekali-kali kena join live pada kali ni. Dan ni live terakhir saya. Live terakhir. Mungkin tak tahu lagi depan ni bila kan. So tak apa. Terima kasih. Okay. Jumpa lagi. Alright. Belum lagi. Jangan, anda yang tengah tengok live stay lagi. Okay. Dia teruskan menonton dan teruskan share, teruskan like, teruskan follow, komen untuk mendapatkan voucher dan juga top up untuk hari ni. Okay. Alright. Okay, sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Okay, itu setakat tu je. Saya belum lagi. Okay, kamera boleh tengok saya. Okay. So, okay, itu yang soalan yang pertama lah. Soalan yang pertama yang admin dah pinkan soalan. Apakah nama produk yang dapat membantu CTS? Okay. So, mungkin saya tak nak berkesorangan lah pada hari ni. So saya jemput bukan production specialist, tapi kita panggil seorang apa ni, orang kata support balik tabir untuk join kita live kita pada hari ni. Mungkin siapa nak join Amin? Okay. Kita panggil jemput abang yang paling handsome lah untuk join kita live pada hari ni. Dia orang yang paling kuat lah untuk balik tabir. So keep support lah untuk live kita pada hari ni. So dia mungkin tak sharekan apa-apa yang menarik, tapi kita berbual lah untuk kita tanya soalan. Okay, cepat. Okay, kita jemput lah. Ini bukan panel untuk bagi jawapan. Okay, dia tengah bersedia. Alright. Okay, cepat. Yang lain tu, yang tengah tengok live ni, 9 orang saya nampak. Walau tak apa, 9 orang pun 9 orang lah. Yang penting anda merupakan orang kata penonton live kita pada hari ni secara konsisten. Okay, kita datangkan seorang teman kacak, iaitu taraaa. Rapat sini sikit bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya terpaksa jadi teman kepada NASA. Ya, betul. Sini, sebab sini, kita sini punya produk spesial ni terpaksa menghadiri kes kalau bagi siapa yang tengok video ni yang tak berapa faham kes tu pula. So kita punya profesor kita kadang dia terpaksa attend surgery lah dekat luar. Ya, betul. So surgery ni dia ikut waktu-waktu doktor yang buat surgery. So so kita bagi kebenaran kepada dia lah untuk dia terpaksa attend kes. Terpaksalah keluar lah. Selamat kau orang untuk penting sebenarnya. So tak apa, yang penting 4 tips yang ni nak share tu settle. So kita teruskan dengan tanya sesi tanya soalan dan kita tanya pada anda call. Sekiranya kalau anda nak tanya soalan. Saya rasa nak menang pun senang. Kita pun dah standby lah. Dah standby telefon. Betul. Kita dah standby pun. Sekarang nak call kan. So soalan dia pun kita dah bagi. Sebenarnya jawapan pun kita dah bagi pun. Kita bagi pilihan A, B, C sampai D. A, B, C, D pilih je. Itu pun kita yang assist. Ya, betul. Menang dia senang. Sekali lagi voucher
bernilai RM50. Ada RM50. Kita bagi dua soalan. Dua soalan kita bagi, kita angkat call sekarang RM50. Tapi syarat untuk dapatkan voucher RM50 ni, orang hanya perlu tulis unbox medik dekat bahagian komen saja. Soalan saya rasa kita punya admin dah bagi. Okey. Soalan yang pertama, apakah nama produk yang dapat membantu CTS? CTS tu adalah dia punya sinonim, dia punya sikatan untuk carpal tunnel syndrome ataupun carpus. Apa lah bahasa Melayu dia lah, saya lupa. So tapi dah asing dia carpal tunnel syndrome. Ya betul. Kita okay. Bukanlah produk special tapi kita mengulanglah apa yang sebenarnya kita tahulah. Jawapan yang kita dah ada dah kat sini. Jawapan ada dah. Tak ada masalah. Untuk anda jawab je. Kalau anda tak, macam contohlah anda baru join lah kita pada hari ni. Betul. Kita bagi jawapan A, B, C dan D. Untuk mudah untuk anda jawab. Nah. Jangan malu, cepat komen. Okay. Takkan ni siapa yang join? Okey. Siapa yang dah dapat ni, saya ulang balik soalan dia. Nama, apakah nama produk yang dapat membantu carpal tunnel syndrome? Apakah nama produk dia? Apakah nama produk? Anda rasa dah boleh nampak lah dari jawapannya, memang kita pegang. Tinggal nak call je. Okey. Siapa yang boleh jawab tu, tolong tulis unbox medik dekat bawah. Betul. Cepat. Kita punya admin, kita akan tulis stop dan kita akan pilih yang last yang comment. Last komen atas komen. Last komen. Itu je. Ya betul. Kira tak kawasan aku yang 8 orang ni. Benda simple je soalan dia. Cepat. Ada yang nak join? Okay, tu dah balik. Soalan dia, apakah nama produk yang dapat membantu CTS, carpal tunnel syndrome? Kita serukan sikit siapa yang join live kita pada hari ni. Cepat, seru sikit. Siapa tu yang join? Terseru siapa yang sekarang ni ada, Nurul Fatiah. Aha, siapa lagi tu? Nurul Rushida. Nurul Isudin. Betul yang terakhir. Okey, siapa lagi? Dalila Syakiri, Mimi Ismail pun ada kat dalam ni. Okey. Ni saya tengok dia tadi live bang. Dia memang stand live kepada ni. Tapi dia tak respon. Dia mungkin saya tak tahu apa yang malu sangat. Saya pun tolong juga tanya dalam ni. So minta anda yang tidak tengah nak betul. Jangan malu untuk tanya soalan. Sebab kita bagi RM50 senang-senang je. Okay, apa kata kita buka dia punya time frame. Berapa minit kita bagi? Kita bagi 2 minit. 2 minit cepat. Okey, anda just komen dia apa ready cepat yang tengah-tengah live kita pada hari ni. Okey, sementara tu ada tak orang tanya soalan kat bawah ni? Saya rasa tadi saya nampak macam ada orang tanya soalan. Ada tak? Kalau anda nak macam nak mungkin tak nak malu untuk. Dan telefon ni tak nampak tadi ada soalan dia. Oh iya ke? Oh mungkin saya tak tahulah, mungkin dia lari lah. Okey. Lari. Okey, kalau anda malu untuk tanya apa ni? Kalau nak call ada soalan dah berkaitan ni, especially siapa yang ada masalah dekat pergelangan tangan. Pun tak ada masalah. Nah, boleh tanya je soalan, kita akan cuba jawab sementara kita menunggu. Siapa nak kirakan dia punya waktu ni? Tak, saya dah kira sebenarnya. Kita ada masa satu. Kita bagi nampak fizikal. Ada siapa ada apa nama dia? Kita panggil countdown timer. Okey, cepat. Kita hanya perlukan seorang dua orang caller saja untuk dapatkan RM50 money line voucher. Okey. Kita dah buka timer lebih kurang dalam masa 2 minit. Tolong tulis unbox medik di bawah dan siapa yang paling latest tulis unbox medik kita akan buka. Latest lah. Yang paling last kita akan stop. Admin kita akan tulis stop yang paling latest tu. Yang atas stop tu kita akan call dia direct. Kita akan bagi secara tahu secara live. Hanya perlukan 2 saja caller untuk dapatkan tapi bukan dapatkan barang ni lah. Dapatkan voucher bernilai untuk anda beli produk ni. Kita bagi benda free je. Okay, so benda ni simple je. Betul. Tulis unbox merit bawah. Unbox macam mana ejaan dia? UNBOX space MEDIK. So unbox medik. So minta okay lah, kita tulis lah macam mana nak komen unbox medik. Cepat kita tulis. Siap. Cik Sudin. UNBOX MEDIK. So anda perlu komen tu sahaja untuk anda jawab. Itu syarat pertama. Dan syarat yang kedua, lepas kami pilih, anda kena sediakan ataupun kena tinggalkan nombor telefon saja. So kita akan call. Kita akan call live kalau jujur test. Kita akan call secara live. Tengok. Kita ada bunyi. Kita sediakan. Bukan main . Kalau anda tak percaya, anda kena tinggalkan nombor telefon anda ataupun anda kena komen ambil medik dan kita akan pilih anda untuk menjawab soalan kita ni. So kita ada masa lagi 30 saat
Ikut sangat. Ha. Habis tu sangat, saya rasa kita ni lah. Mm-hmm. Kita tutup lah live ni. Ha, ya, saya rasa orang tak nak benda free, saya rasa. Ha, ya betul. Mungkin tak berkesempatan lah. Ha. Saya pada muka lah. So, kita ada 10 saat lagi lebih kurang. Okey. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Maksudnya tak ada siapa nak join. So tak apalah. Wajar. So dah. Tak wajar. Bagi benda free. Okey. Tak apa. So, tapi ada satu soalan ni kita cuba jawablah. Ya, yeah, betul. So macam mana? Kalau Dalila Syakirin ada tanya, kalau pakai produk tu masa pegangan tangan tengah sakit boleh ke? Apa jawapan dia yang paling tepat ni? Macam mana soalannya? Kalau pakai produk tu masa pegangan tangan tengah sakit boleh ke? Ya, yeah, sangat boleh. So macam tangan-tangan sakit tu minta first kena dapatkan nasihat doktor. Betul. So apa yang benda pertama saya rasa memang kena dapatkan nasihat doktor. Untuk detect apa masalah tu. Mungkin tak ada berkaitan dengan saraf. Mungkin ada kaitan dengan saraf ataupun topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu CTS. Apa? Ulang balik. CTS apa? Carpal Tunnel Syndrome. Carpal Tunnel Syndrome. Itulah penyakit pergelangan tangan lah. So itu first anda perlu buat adalah jumpa doktor ataupun jumpa orang yang pakar untuk jawab anda masalah apa. Betul. And then baru dia akan refer anda produk apa yang sesuai. Dan salah satu produk kalau macam kalau betul dia kata CTS ni ataupun Carpal Tunnel Syndrome ni memang sesuai produk tau. Memang sesuai dua produk jenis produk ni untuk anda pakai. Satu untuk mencegah dan mengurangkan sakit lagi. So anda tak rasa rugilah untuk beli. So saya kat kita orang dah bagi soalan dah untuk anda jawab dan anda berpeluang untuk gunakan RM50 tu untuk beli produk ni. So mungkin buat hadiah untuk kawan-kawan yang pandai gamer. Ya, betul. Dengan dia tak semestinya untuk gamer jugalah. Kalau siapa contohnya macam berbasikal. Berbasikal satulah. Satu. Dia selalu pegang handle. Ibu yang mengandung selalunya dia suka dukung anak. So kadang-kadang bila dukung anak tu, dia punya bahagian pergelangan tangan dia tu ada masalah. Itu selalu kemungkinan besar adalah Carpal Tunnel Syndrome. Dan Carpal Tunnel Syndrome produk yang sesuai adalah kita punya wrist brace kita ni lah. Ini nama dia hand wrist pin. Dan juga satu lagi sama juga. Sama dia juga. Cuma, dia cuma ada tambahan thumb saja. Thumb support. Kita panggil lah. So memang produk ni antara yang produk yang sesuai lah. So 4 tip kita nak kongsikan kepada anda. Okey, mungkin admin minta tolong pinkan tip kita pada hari ni. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah Saya tak ingat. Saya masuk kemudian. Yang saya ingat lah. Yang pertama tadi kita kena antaranya adalah masa. Penggunaan masa. Penggunaan masa tu ketika mengguna main game ke ataupun sebagainya, memang kena terhadkan lah. Mungkin kalau tak dapat nak elakkan, contohlah dalam pertandingan pertandingan orang kata tu pertandingan e-sport kan. So memang dia kena fokus lebih masa untuk bermain game. Untuk nak main game secara live mungkin makan masa yang lama lah. So kena orang itu kawal masa. So memang kita boleh gunakan masa dengan sebaiknya. Kalau macam anda sekali main-main sahaja, kena kurangkan ataupun kena limitkan masa. Contohlah 2 jam dulu ke. So rehat. Kena ada rehat untuk tangan anda supaya apa ni, pegangan anda, dia saraf dia lebih baik lah. So tak adalah masalah. So yang kedua apa? Yang kedua, keadaan ataupun apa orang kata tu, position. Position kat tangan. Main macam ni ha. Itu okey lagi. itu biar rendah. Macam tadi ada pesan host kita panel kita yang kita jemput tadi, dia kata kena rendahkan supaya dia tak ada stres dekat bahagian pergelangan tangan. So atau rendahkan ataupun macam selaras. Macam ni ya, lebih kurang. Dia tak boleh tinggi sangat. Kita tak macam ni ya. Dia tak boleh tinggi. Macam ni ya. So dia tak boleh tinggi sangat. Pun tak boleh. Main lagi tu macam ni lah. Macam ni lah main lah. Selalu orang baring lah. Kalau budak-budak baring kan, hari saya lah terutamanya. Main masa baring, pop, lepas tu jatuh jadi pop. Itu dah masalah mata. Dah jadi bukan pergelangan tangan lagi lah. Bukan CTS lah. Itu dah dahi sekali. Ada mata lagi, hidung lagi patah. Itu dah kita kena tunjuk produk lain lah. So, ini just untuk pegangan tangan je. Kita fokus pada. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga. Ni. Zoom sikit. Ni lah produk yang sangat sesuai untuk anda pakai. Untuk anda guna. Atau orang kata avoid.
supaya mengelakkan kecederaan. Mengelakkan kecederaan supaya tidak lebih orang kata tidak lagi teruklah. So memang produk ni antara sesuai. Mungkin oh dah lah, tak jumpa lah produk ni. Tak apa, anda cari je produk lain. Kat luar sana kita sangat menyarankan anda menggunakan sekiranya anda sakit. Dan kami datangkan produk ni lah untuk supaya anda mungkin macam kat mana nak cari produk ni. Tak ada masalah, DM kami. DM kami terpulang. WhatsApp pun kita ada sediakan. Nombor WhatsApp kita 019-919-9334. Mungkin admin boleh pitkan nombor tu kira anda nak beli lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Alright. Okay. Rasa ada lagi yang tip yang terakhir. Okay, sorry. Tips yang terakhir ni jarang-jarang nak berlaku. Tapi kalau boleh kita cuba elakkan lah. Apa tip terakhir? Tip yang terakhir adalah surgery. Surgery itu kita panggil last resort. Yang paling last. Itu kalau dah tak boleh buat apa sangat. Memang kita pasalah kita bedah bahagian ni nanti tu kita kena betulkan lah dekat bahagian ni. Memang benda tu saya rasa kalau benda tu dah terlalu teruk sangat yang dah tak boleh diselamatkan, memang kena bedah. Dan bedah tu saya tak tahulah kos dia. Yang saya confirm beribu-ribu lah. Tapi kalau anda gunakan produk ni, bawah 100 babe. Saya jamin guna kupon lagi murah. Okay, benda yang kita nak cuba beritahu adalah elak daripada kecederaan sebelum datangnya kecederaan tu. Okay. Kita rasa dah sembang terlalu jauh. Sebab kita tak ada panel kita untuk bincangkan topik ni. Saya pun naik bidang terjun saja. Bidang terjun lah. So kita teruskanlah. Ataupun kita mungkin akan tamatkan sesi live kita setakat ni saja. Dan jangan lupa untuk saksikan live ni setiap minggu bersama saya Ihdan Asar dalam live Ambo Medik. Dan kita akan bawakan panel yang sesuai lah untuk ni. Kalau yang ni panel bidang terjun. So dia akan support saya lah. Saya hanya netizen biasa. Netizen biasa. Saya lalu je sebenarnya. Di balik tabi. Yang kamera sebelum ni. Dia lah. Okay, setakat itu saja bersama saya Ihdan Asar dan Izzy Hamdan. Assalamualaikum. Bye-bye.